Hai sahabat RJTV. Kali ini ada kabar terviral dan terpercaya. Sebelum menonton video kali ini jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan berita terbarunya. Sebelum masuk ke beritanya yuk kita simak bersama. Aktor Haris Triza kini menghebohkan publik usai mengunggah foto memasangkan cincin ke jari manis wanita. Hal tersebut membuat rencana pernikahan Haris Triza dan Cut Siva lantas kembali menjadi sorotan netizen. Akan tetapi sejumlah pihak lainnya justru menyebut jika foto Haris Triza memasangkan cincin ke jari manis wanita hanya sebuah sensasi atau gimmick dan bukan untuk menikahi Cut Siva. Dilansir dari akun Instagram @gombal_seleb mengunggah foto yang memperlihatkan momen saat Haris Triza memasangkan cincin ke jari manis wanita, Selasa tanggal 14 Februari tahun 2023. Dalam unggahan tersebut Haris Triza memamerkan foto tangan seorang perempuan di mana jari manisnya tersemat cincin di jari manis. Sehingga rencana pernikahan Haris Triza dan Cut Siva kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya saat itu pemeran Dafri di sinetron Tajwid Cinta itu dikabarkan akan menikahi lawan mainnya itu usai keduanya kembali menjalin kasih. Bahkan beberapa waktu lalu sejumlah rekan Haris Triza memperlihatkan momen kebersamaan sang aktor dengan Cut Siva. Akan tetapi unggahan Haris Triza yang memasangkan cincin ke jari manis wanita tersebut juga disebut sebagai gimmick atau sensasi semata. Sebab Haris Triza sendiri kini tengah aktif berakting dalam sebuah sinetron bersama Cut Siva. Selain itu netizen yang mempercayai jika Haris Triza akan menikah sebab selama ini ia kerap dikabarkan dekat dan menjalin asmara dengan perempuan cantik. Namun hubungan tersebut diduga tak lebih dari sekadar teman, bahkan dengan Cut Siva. Bahkan Haris Triza pun juga dituding sebagai penyuka yang cantik berkumis tipis. Ah dia mah sensasi mulu. Siva bukan. Iya Cut Siva paling. Aku mah belum yakin karena sekarang ini sering terkecoh yang ganteng lebih suka sama yang cantik lagi. Padahal aslinya doyan cewek ahaha yang tahu diem aja kasihan si ceweknya jadi tameng, ungkap beberapa netizen. Haris Triza disebut akan menikahi Cut Siva tahun depan. Hal tersebut diungkapkan di channel YouTube Cangkir Seleb yang tengah berkumpul dengan teman-temannya saat akan pergi ke pesta ulang tahun rekan aktrisnya. Dalam kesempatan itu sosok teman dekat Haris Triza membongkar hubungan sang sahabat dengan Cut Siva. Pada momen tersebut temannya itu mengatakan kalau Haris Triza dapat salam dari seorang wanita cantik. Mas Haris dapat salam mas dari nih, ujar rekannya dilansir dari kanal YouTube Gosip Seleb, Selasa tanggal 14 Februari tahun 2023. Siapa? Tanya Haris Triza. Ternyata sosok wanita yang disebut rekannya itu adalah Cut Siva. Temannya menunjukkan potret Cut Siva saat datang di pesta anniversary pernikahan temannya. Kemudian Haris tertawa dan membalas salam Cut Siva. Waalaikumsalam, jawab Haris Triza. Tak hanya itu saja, temannya pun ikut menyinggung rencana Haris Triza yang akan menikahi Cut Siva tahun depan. Sah tahun depan, ujar temannya sambil bersalaman dengan Haris Triza. Mendengar perkataan temannya, Haris Triza pun hanya tersenyum dan meminta didoakan. Waduh, kata Haris Triza. Doain aja ya, sambungnya. Menurut temannya itu, Haris dan Siva terlihat cocok. Semoga, cocok ya kawan, kata temannya. Oke sebenarnya mari kita doakan saja untuk hubungan Haris Triza dan Cut Siva semoga kedepannya semakin akur.
Kita sebagai netizen yang bijak, kita belum tahu hal apa yang terjadi dengan kita kelanjutannya. Untuk mengetahui lebih jauh terkait hubungan Cut Siva dan Haris Priza, yuk kita simak bersama-sama. Dan jangan lupa untuk mendukung channel YouTube ini dengan di like, komen, dan subscribe.